Kementerian Agama Republik Indonesia geus medalkeun surat edaran ngeunaan dibuka dina tempat ibadah pikeun ngalakonan kagiatan ibadah dina mangsa pandemi COVID-19. Sanajan kitu Kementerian Agama merdih ka para pangurus tempat ibadah sangkan tuhu kana prosedur anu dicindekeun ku pamarentah utamana dina ngalarapkeun protokol kasehatan. Dibuka dina tempat ibadah pikeun ngalakonan kagiatan ibadah dina mahabuna pandemi COVID-19 jadi harapan sawatara masyarakat Indonesia anu boga karep ngalaksanakeun ibadah secara berjamaah. Eta hal teh luyu kana surat edaran Kementerian Agama nomor 15 tahun 2020 ngeunaan panika prak-prakan ibadah dina mangsa pandemi COVID-19. Mairan eta surat edaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngabagiakeun kalawan HD. Sanajan kitu Kemenag Jabar merdika sakumna pangurus tempat ibadah sangkan tuhu kana prosedur anu geus ditetepkeun ku pamarentah. Pangurus tempat ibadah wajib nyagakeun kabutuh protokol kasehatan di saban tempat ibadah, kawas paranti kukumbah leungeun, tepi ka alat mariksa suhu awak pikeun jamaah anu seja asup ka tempat ibadah. Alhamdulillah, Bapak Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini. Ini merupakan jawaban dari harapan masyarakat dalam kehidupan beragama khususnya Jawa Barat, sehingga saat ini rumah ibadah baik itu tempat ibadah umat muslim dan umat non-muslim sudah bisa melaksanakan kegiatan peribadatan meskipun masih dalam kondisi yang tetap diatur oleh peraturan. Jadi belum sepenuhnya bisa melaksanakan secara 100%. Dan ini harus disikapi secara bijaksana dan tetap masyarakat yang akan melaksanakan peribadatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Satutas dibuka dina eta tempat ibadah pikeun kagiatan ibadah, dipiharap teu mucunghulkeun balukar anu negatif dina sumebarna virus COVID-19, tapi bisa nambah sumanget masyarakat dina merangan sumebarna virus corona alias COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.